sempat melanda seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Namun, pandemi juga banyak sekali mengajarkan kita bahwa banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan. Nah, salah satunya adalah teknologi digital. Wah, kalau ngomongin soal digital yang semakin berkembang nih, dan masuk ke dalam bisnis, waduh, ini lebih menarik lagi nih pemirsa di rumah. Kenapa? Karena ngomongin soal digital dan bisnis, artinya apa? Ada terbangun bisnis online. Nah, ini nih yang harus dimanfaatkan. Walaupun kemarin pandemi nih harus menutup banyak sekali usaha, tapi kalau misalnya kita pintar-pintar nih, lebih kreatif, sesuai dengan acara kita ekonomi kreatif ya, pastinya dong, ini bisa menjadi peluang bisnis yang bisa kalian manfaatkan. Nah, kalau ngomongin peluang bisnis banyak banget ya, mulai dari hal-hal yang berbau seni, fashion, terus juga banyak banget lah pokoknya kalau ngomongin soal bisnis online ya. Dan salah satu yang paling menarik nih, yang menjadi potensi untuk bisnis masa kini adalah akrilik. Waduh, banyak sekali ya kalau ngelihat orang-orang yang mau nikah atau liatin orang-orang yang mau kasih hampers. Wah, ini kan pastinya banyak banget ya udah mulai menjamur nih akrilik di mana-mana ya. Dan ini menjadi peluang bisnis. Nah, seperti apa sih peluang bisnis yang menarik dan kira-kira nih, benar gak sih kayak riset yang Zizi bilang ini benar menarik atau enggak? Nah, tentunya inilah mengapa Zizi hadir hari ini di Ekonomi Kreatif untuk mengajak teman-teman semuanya nonton dan kita akan dengerin tips and trick dengan tema kita pada hari ini, yaitu kreasi akrilik peluang bisnis potensial masa kini. Nah, kalau ngomongin soal akrilik, tentu bukan Zizi ahlinya ya. Untuk itu, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sudah expert di bidangnya. Dan di sini ada teman-teman Zizi nih. Di sini ada Kak Santi. Hai Santi, apa kabar? Waduh, si cantik ya, tapi udah jadi pengusaha ya, pengrajin sukses nih di masa muda. Dan satu lagi gak ketinggalan ya, ada teman aku juga nih namanya Feli. Hai Feli, apa kabar? Baik. Waduh, ini senang banget ya kalau ngeliat cewek-cewek cantik, seger ya, masih muda dan punya bisnis gitu ya, udah sukses di usia muda dengan memberikan sebuah peluang bisnis. Nah, hari ini pemirsa ya, seperti tema kita yang pada hari ini di Ekonomi Kreatif membahas tentang kreasi akrilik. Nah, sebelum kita ngomongin soal akrilik nih, pasti kalau teman-teman semuanya bingung ya, kok bisa dikaitin dengan pandemi kemarin ya? Apakah benar ini membuat usahanya itu sejak kapan? Apakah sejak pandemi kemarin? Kita tanyain sama Sinta dulu. Oke, Sin, gimana nih? Oh, Santi ya, sorry. Aku sampai saking akraknya nih, saking bestinya sampai lupa teman sendiri. Oke, Sin, San, gimana nih? Awal mula untuk bangun usahanya itu mulai sejak kapan sih? Awalnya itu dari tahun lalu. Okay. Terus awalnya cuma sampingan. Cuma sampingan ya? Iya, terus lama-lama mikir kayaknya peluangnya bagus ini kalau misalnya aku fokus ke sini. Terus kalau misalnya bunga kan sekarang kan dikreasikan sama berbagai macam kan semua bisa gitu. Jadi aku pikir coba deh aku fokus ke sini gitu. Oke, nah katanya adalah menjanjikan nih bisnisnya. Tapi sebelum kita tanyain bisnisnya menjanjikan atau enggak, aku juga mau nanya satu temanku nih. Val, gimana nih Val? Mulai dari kapan nih? Apakah sama setahun yang lalu juga atau mungkin udah lama? Lebih lama sedikit lah. Oh, lebih lama sedikit ya? Berapa lama tuh? Mungkin 2 tahun lalu lah. Oke, 2 tahun. Apakah cukup ini kalau misalnya untuk 2 tahun mendapatkan banyak pengalaman dengan bisnis ini? Nah, kalau Feli sendiri nih, aku mau nanya, kira-kira gimana nih melihat usaha bisnis yang baru 2 tahun dijalani? Sebelumnya udah pernah bisnis yang lain gak sih? Belum pernah sih. Baru pertama kali ya berarti ya. Nah, gimana nih? Kan udah pertama kali dan melihat ini bisnis yang mungkin bisa jadi peluang gitu. Nah, benar gak sih bisa jadi peluang atau enggak nih kalau menurut Feli sendiri? Karena ada, kalau untuk kedepannya saya kurang tahu. Tapi untuk saat ini lagi trennya sih memang. Lagi trennya banyak ya, dari pas saya buka itu belum gitu, belum ramai sih. Masih sedikit, makanya saya baru terdorong dari teman saya yang kasih ide gitu ke saya. Kamu kayak boleh tes nih, apalagi kamu tuh pandai gambar gitu. Dari sanalah saya pelan-pelan
mulai bisnis ini ya berjalan juga sih sampai sekarang. Dan itu yang masih membuat Feli sendiri artinya bertahan gitu ya dengan ya, bisnis benar. Ini. Wah, ini kalau pendapatnya Feli, kita dengerin juga nih. Kalau kira-kira Santi nih gimana nih? Apakah memang semenjanjikan itu sampai ya walaupun baru setahun tapi kan udah bisa mulai lihat progres nih ya, progres-progres kira-kira maju nggak sih, atau kira-kira nih agak goyang nih kanan kiri nih, kira-kira gimana nih kalau Satya sendiri? Oh, kalau menurut saya dari aku lihat perkembangannya dari pertama aku mulai sampai sekarang ya. Okay. Awalnya memang kan belum terlalu banyak produk. Progresnya kan pasti satu-satu dulu, yang produk baru. Awalnya belum ke akrilik, awalnya masih bunga semua. Terus tiba-tiba banyak yang request kayak, eh kamu bisa buat ini nggak? Bisa buat ini nggak? Dari situ baru ke akrilik, pelan-pelan. Awalnya dari yang seperti file buat dulu, yang kecil dulu. Kecil-kecil-kecil, lalu tiba-tiba ada yang minta yang besar. Jadi ya udah coba tes aja, tes. Pokoknya semua yang customer minta itu aku coba tes. Baru berhasil. Jadi semenjak dari akrilik ini orderan saya mulai naik. Setiap hari hampir ada selalu gitu. Oke, okay. Dan nah, mulai dari coba-coba. Ini memang ngambil jurusan yang apa ya, kalau kayak gini biasanya grafis ya, desain gitu-gitu. Gimana? Apa Santi juga gitu? Sebenarnya sih lebih cepatnya kalau misalnya dari digital di print gitu ya. Cuman karena kita ini kan pakai yang sangat minimalisir. Terus jadi akrilik ini kami gambar manual semua gitu. Jadi enggak. Berarti ini semuanya mulai dari printingnya segala macam itu enggak ada pakai desain dulu belum, gitu ya, belum ya. Kedepannya memang pengennya ke sana gitu. Karena kan lebih cepat kan. Benar. Oh, biasanya emang buat kayak gini berapa lama sih, Felsan? Kalau saya sendiri, kalau misalnya yang ini ya, yang dipajang, ini sekitar 1 jam gitu sih, satu jam setengah. Berarti kalau Santi gimana, Feli gimana deh? Sama juga sih, 1 jaman sama gitu juga. Sama 1 jam juga ya, jadi tingkat kerumitannya ini seberapa besar sih kalau untuk buat kayak gini gimana deh? Kalau Feli sendiri gimana? Kalau yang saya tampilkan hari ini sih gak gitu susah sih. Karena ada lebih susah? Ada, itu gambar muka sih biasanya. Iya. Foto keluarga, sejenisnya lah, yang rame-rame gitu. Belum lagi karena fotonya agak kecil, jadi gambarnya itu agak pelan, agak susah gitu lah. Berarti kalau bisa melebar gitu. Oke, aku potong nih. Berarti kalau untuk foto dan juga gambar wajah atau gimana, itu biasa dibuat sendiri lagi gitu? Digambar juga, benar. Oh, digambar juga. Makanya produk saya tuh benar handcraft sih sebenarnya. Semua dari tangan, gambar sendiri. Tulisannya, gambar mukanya, dan lain-lain gitu. Wah, ini tingkat kesulitannya seberapa sulit ini kira-kira deh? Lebih, sebenarnya yang paling susah itu pas gambar mulut sih. Kebanyakan kaku, apalagi kalau yang ada giginya itu. Gambar garis giginya itu kadang bisa melebar, kadang malah bisa digambar berulang-ulang lah gitu. Okay. Itu paling rumit sih sebenarnya. Rumit ya, berarti lebih gampang lagi ya kalau memang udah desain-desain yang simpel gitu ya. Benar. Kayak nama gitu ya. Gambar muka sih ada yang mudah, tapi gambarnya itu mesti lebih besar. Okay. Gambar satu orang, dua orang itu mungkin masih bisa. Yang gambar rami itu yang kadang kan yang agak susah. Satu muka, bisa 5 muka lah gitu digambar satu-satu. Belum lagi mulutnya kecil, ada yang gigi itu agak payah sih kadang. Iya benar. Apalagi kalau ada rapat-rapat, jadi bener. Kan itu benar-benar harus detail ya pemirsa di rumah ya. Jadi nggak bisa salah-salah. Nah, kalau Santi sendiri punya pengalaman seperti itu juga nggak sih? Kesulitan dalam menggambar-gambarnya gitu? Oh, aku pernah dikasih kesempatan buat gambar muka. Oke. Okay. Sama sih sama Velia kesulitannya. Karena kadang-kadang pen akrilik kan beda ya sama pen biasa. Itu bisa meluber, terus belum lagi nanti setelah gambar, kok nggak mirip, ulang lagi, gitu. Terus, selain itu, kesulitannya kadang, aku kan lebih banyak ke grand opening ya, untuk grand opening. Jadi, orang tuh lebih suka request logo. Kadang ada orang logonya rumit banget, bulat-bulat semua gitu. Jadi, disitulah kesulitannya. Oke, gitu. Nah ternyata di dalam usaha yang punya peluang bisnis gede, tapi memang prosesnya itu berat ya pemirsa, harus dengan proses yang rumit juga dijalanin. Wah, ini menarik ya, dan semakin menarik lagi. Nah, kalau untuk peluang bisnis, tadi kalian bilang ini cukup menjanjikan ya. Nah, kalau melihat nih dengan
peluang bisnis yang saat ini, modal dan omsetnya kalian ini balance gak sih? Kalau nanti sendiri gimana deh? Balance gimana maksudnya? Balance gak? Kira-kira ya worth it gitu, worth it gak sih sebenarnya dengan bisnis yang modelnya sekecil ini tapi untungnya gede gitu, atau mungkin balance, atau mungkin ya so-so gitu ya, gimana deh? Kalau dari segi jumlah itu sebenarnya termasuk lumayan, lumayan tinggi untuk keuntungannya, cuman kalau dibandingkan sama waktu yang kita habiskan untuk buat, ya balance. Balance ya, oke. Okay. Nah kalau Feli gimana deh? Sama nggak? Sama juga sih, karena gini juga kan kalau kita kerja kantoran gitu kan kita habisin waktunya di transportasi. Yeah. Belum lagi kan kita tempat kerja sama rumah tuh agak jauh ya kan. So kadang kita kan sebagian ada yang pakai Grab kan. Betul, betul. Nah, ongkosnya sekarang udah mahal ya kan, jadi pasti habis ongkir sih kita, kita digaji untuk bayar transportasi gitu. Yeah. Sedangkan kalau kita untuk bisnis yang sekarang ini, kita bisa buat kapanpun aja gitu, karena kan kita dikasih waktu kan. Jadi kalau urgent ya memang kita usahakan cepat, tapi kalau kita bisa kasih waktu tuh 3-7 hari gitu untuk pengerjaan, jadi kita masih bisa pelan-pelan asal rapi lah gitu dikerjakan. Tapi kalau untuk customer sendiri gitu, customernya itu biasanya di umur berapa sih yang suka-suka akrilik kayak gini, atau semua usia kah, gimana nih kok Felin? Biasanya sih yang graduation. Graduation, sama ada juga sih satu langganan tuh orang bank gitu, dia kasih ke customer VIP yang apa loh, yang ulang tahun gitu, gitu ya. Benar. Oh, gitu. Nah, oke. Okay. Nah kalau Sinta sendiri gimana? Graduation juga banyak. Terus kalau tapi aku sendiri sekarang lebih banyak ke grand opening. Jadi sekitar umur berapa ya? Mungkin 25 ke atas gitulah. Berarti kaum-kaum milenial gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya, memang lagi suka-sukanya seni gitu ya. Dan pastinya kalau untuk buat-buat kayak gini udah tahu pasar dong ya. Nah kalau berarti kalau misalnya Santi sendiri, pasarnya kemana nih? Pasarnya lebih ke orang tua sih mungkin ya, tapi nggak tahu juga karena kalau misalnya graduation juga banyak sih orderannya, mungkin lebih ke semua lah, semua range bisa masuk sih. I see, berarti kalau akrilik kayak gini kayaknya semua umur masuk ya. Iya. Benar. Dan ini juga ya mau dipajang di rumah juga untuk hiasan bagus, terus juga kalau mau dikasih kayak untuk mahar kali ya, kalau untuk wedding ya biasanya ya, juga bagus, terus untuk juga hampers atau kado juga worth it gitu ya. Berarti masuk semua aja. Nah ini menarik ya, jadi dengan yang tadi modelnya yang gede nggak sih sebenarnya, gimana deh kalau Sati sendiri gimana modelnya gede nggak sih? Tergantung barang ya. Oh, I see. Tapi kalau misalnya dihitung sih nggak terlalu gede sih modalnya. Berarti udah worth bisa it ya. Worth it lah. Kalau Felis sendiri sama berarti? Iya, sama sih. Sama sih ya. Mungkin lebih makan waktu sih sebenarnya. Iya, waktunya itu. Tapi kalau untuk modalnya sih kayaknya enggak gitu besar lah harusnya. Oke, artinya dengan peluang bisnis tuh banyak banget ya. Jadi kita bisa lihat pilih-pilih nih, kira-kira mau omsetnya gede seperti apa, apakah modalnya yang memang kecil atau mungkin waktunya itu memang harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi sebelum bisnis itu memang harus ada plan-nya, manajemen untuk kedepannya seperti apa, yang itu memang dilakukan oleh seluruh pejuang-pejuang bisnis. Nah kalau ngomongin soal bisnis tadi, omset, modal juga yang udah kita bahas, terus juga peluangnya yang menarik gitu ya. Nah pastinya nih kalau untuk kesulitan-kesulitan dalam menggambar nih, kira-kira ini kalau misalnya baru gambar itu bisa nggak sih kayak misalnya salah gitu, itu diulang lagi kah atau bisa dihapus aja, gimana nih Val? Iya, mau dihapus lagi. Oke, dihapus lagi berarti nggak sampai ganti papan akrilik kayak gitu ya? Enggak, makanya kita pas gambar itu usahakan jangan sering tergesek-gesek sama meja kita, karena sedikit gesekan itu bisa berpengaruh, akriliknya bisa lecet sedikit gitu. Jadi, ya karena kan kalau misalnya ditulis, hapus, tulis, hapus. Kalau tulis, hapus sejauh ini sih gak masalah. Lebih masalahnya itu kalau tergesek sama barang keras gitu, meja atau apa gitu. Kalau pen sih sejauh ini gak ada sih. Oh gak ada masalah ya? Palingnya tisu mungkin, tisu pun bisa sih, tapi gak gitu parah lah.
Oke. Berarti gak ada masalah ya, walaupun kayak salah gitu. Gak masalah yang sih. Penting jangan menghapusnya kali ya, teknik menghapusnya ya, gitu benar. Ya. Iya benar. Pakai alkohol sih. Jadi gak gitu gesek-gesek gitu. Oke. Nah, kalau untuk pembuatan sendiri nih, apa nih yang harus diperhatikan nih, San? Kira-kira apa-apa aja sih bahan-bahan, terus juga metode-metode seperti apa yang memang digunakan nih untuk pembuatan akrilik. Apalagi nih kalau punya ini punya teman kita Santi ya, jadi itu benar-benar banyak banget ada gambarnya, terus juga ada bunga-bunganya. Pasti penataan-penataannya itu kan memang harus secantik dan semenarik mungkin ya. Nah, untuk membuat itu menjadi menarik dan secantik itu, gimana nih? Apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan ya. Biasanya aku mulai cari-cari referensi dulu dari Instagram. Biasa orang buat gimana sih gitu susunannya, terus bunga besar kecilnya susunannya gimana. Terus kalau aku kan sekarang lebih campur ke dried flower ya, untuk yang tren sekarang. Terus jadi bunganya lebih hidup. Terus warnanya juga gak terlalu menor. Terus kalau sekarang kan orang lebih suka yang apa namanya, yang soft gitu ya. Cuman balik lagi ke warna ininya, kayak yang TVRI. Aku sengaja buat biru tua karena sesuai logonya gitu. Jadi menyesuaikan ya? Menyesuaikan sama temanya gitu sih. Oke, nah tapi tetap dengan sentuhan ada pastel-pastel. Jadi memang harus tahu untuk kira-kira nih pasar kita kemana dan apa yang lagi tren, betul ya? Iya. Oke, nah setuju banget nih. Semakin menarik ya pemirsa, dan semangat saya semakin membara ya. Asal jangan sampai kalian setelah iklan ini akan semangatnya pudar seperti lagu yang berikut ini yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Kikostik. Dan inilah dia lagu Pudar. Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir.
Dengan saya Zizi di sini membahas dengan topik menarik kita ya, yaitu kreasi akrilik, peluang bisnis potensial masa kini. Nah, tadi kita udah nanya-nanya nih seputar peluang bisnis dan usaha tentang bisnis akrilik ini, dan pastinya pemirsa di rumah kan melihat ya bahwa di sini ada karya-karya yang memang sudah dihasilkan oleh mereka, dan pastinya pemirsa juga di rumah penasaran ya. Seperti apa karya-karya yang sudah dihasilkan saat ini, mulai dari tadi ya temanku Santi itu udah setahun menggeluti bidang ini dan sedangkan Feli udah 2 tahun. Nah pastinya kan karya-karyanya banyak banget ya. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan visualnya. Oke, nah ini kalau untuk biasanya kayak sekarang memang lagi musim ya, sekarang papan bunga pakai kayak gitu ya. Akrilik, Untuk akrilik, yeah. Akrilik seperti itu. Untuk berarti ini untuk grand opening ya? Grand opening semua. Grand opening. Iya. Yeah. Nah, itu biasanya ini untuk pajangan. Oke, okay. Cantik banget ya. Ini yeah. Dilingkarin gitu kayak ada keranjang yeah. Ya. Lingkarannya itu pakai lingkaran besi, terus dihias pakai dried flower semua gitu. Oke. Okay. Ini untuk undangan. Ini untuk grand opening juga. Grand opening itu, juga ya. Iya. Ini juga nah, sama ini ya? Iya, pasang lampu. Dipasangin lampu di lingkarannya itu. Oke. Okay. Makanya jadi hidup gitu ya warnanya? Iya. Oke. Okay. Ini berarti... Ini yang besar kemarin. Yang paling jumbo. Paling jumbo. Oh, berarti ada ukuran-ukurannya ya? Iya, sesuai request customer. Untuk ukuran berapa nih? Sampai sekarang sih, yang sebelumnya yang kita terima itu yang paling besar. Yang paling ukuran gede. Ini yang paling besar. 90 x 140 cm kalau nggak salah kemarin. Oke. Okay. Ini untuk duka cita pun bisa. Bisa juga ya. Yeah. Berarti untuk semua jenis acara, event gitu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini juga ada flower ya, buket flower. Iya, yeah, berarti awalnya dari ya, buket dulu. Iya, yeah, dari buket dulu. Lantas banyak-banyak ternak-terniknya ya, jadi mulai-mulai yeah. Ada bunga-bunga di bagian-bagian akriliknya. Nah ini juga banyak sih jenisnya. Ini untuk hadiah kayaknya ya biasanya. Ini untuk apresiasi sih apresiasi dari ya. Perusahaan sama untuk pegawainya gitu. Berarti ini kayak bingkai foto gitu ya, cantik banget. Oke. Yeah. Nah itu oh yang tadi yang disertain ya, bagian-bagian untuk kayak pegawai, terus untuk hampers gitu-gitu yeah. Ya. Jadi memang di set sebagus mungkin. Nah, di sini juga tadi kita udah menyaksikan ya pemirsa, ada berbagai macam karya yang dihasilkan oleh kedua narasumber kita. Dan ada yang paling menarik ini saya melihat. Iya, ini saya pegang ya. Ini takut jatuh, takut pecah deh. Ini nih, ada hasil karya dari temanku Santi ya. Ini bagus banget. Ini ada logo TVRI Sumatera Utara. Waduh, ini kalau ngomongin soal pembuatan ini berapa lama sih pembuatannya nih? Pembuatannya sekitar 1,5 jam. 1,5 jam? Iya. Oke, berarti kalaupun kamu dipanggil mendadak untuk datang ke sini bisa ya? Mungkin 2 jam sebelumnya bisa sih. Oke, okay, I see. Tapi ini menarik ya, ini pemasangan ornamen-ornamen bunganya, terus juga ada dedaunan. Nah, kombinasi ini bahan-bahannya itu dari mana aja biasanya? Kombinasinya ya. Mungkin maksudnya lebih ke komposisi bahannya apa aja gitu iya, ya. Iya, biasanya kombinasi pakai apa aja? Lebih ke bunga palsu, ini kan bunga palsu ya. Bunga iya. Palsu sama dried flower sih. Dried flower itu aja. Berarti cuma 2 bahan tapi memang dikemas semenarik mungkin ya. Iya, okay. Sama satu lagi mungkin sama cat akriliknya.
Cat akriliknya itu memang khusus atau gimana nih? Cat akrilik aja, khusus akrilik. Khusus ya, khusus akrilik. Berarti bukan kayak spidol-spidol gitu ya? Kalau untuk nulisnya pakai spidol, spidol, tapi khusus akrilik ya. Iya, tapi ini cantik banget ya. Jadi ini bunganya memang dried flower yang memang udah dikeringin ya? Berarti. Yang udah dikeringin. Jadi ini tahan selamanya. Oke, gitu. Berarti gak ada kemungkinan-kemungkinan kayak jatuh, luruh kan. Biasanya kalau dried flower juga suka mulai, kalau udah mulai mengering, benar-benar kering banget kan dia kayak mulai patah gitu ya. Oh, enggak. Ini enggak ya, berarti iya. Aman ya? Iya, aman-aman. Terus kalau untuk tempel-tempelannya ini berarti tempel pakai kalo, lem gitu? Iya, semuanya pakai lem pita aja sih. Lem pita, pakai lem tembak, oh, ada alatnya. Cantik banget ya, ini buatnya 1,5 jam pemirsa, 1,5 jam beneran. Iya. Waduh ini mendadak banget ya, berarti customernya emang yang suka dadak-dadakan gitu ya? Kebanyakan suka dadakan. Oke, okay, iya. Dan untuk mengurusi seperti ini pastinya itu banyak kesulitan ya, tapi sebelum kita nanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan customer yang mendadak, ini juga masih ada satu lagi teman saya, Feli. Boleh dong Feli, aku nggak nyampe kayaknya ke sana. Sorry ya, Feli. Oke, nah thank ini nggak apa-apa, biar maksudnya Feli aja gitu yang megangin, yang punya. Ini, waduh, ini cantik banget. Ini simple, but it's so beautiful. Ini juga mendadak juga nggak, 1,5 jam juga nggak sih buat ini? Ya, ya hari ini juga sih buatnya tadi. Oh, lumayan ya, berarti emang kejar tayang ya ibu-ibu ya. Baik, nah ini udah ada logo TVRI-nya juga mirip ya, sama ya tadi itu logonya mirip dan ini juga mirip banget logo TVRI Sumatera Utaranya. Jadi ini aku kalau aku pegang ini nggak nimbul banget ya. Jadi kayak benar-benar kayak dia nyatu sama kacanya gitu ya. Karena ada di lapis sih, ada di varnish gitu. Karena spidol akrilik ini ada kekurangannya, dia waterproof tapi dia gak scratch proof. Maksudnya dia bisa kena gores gitu, kena gores tintanya bisa lepas. Okay. Dia mesti dilapis supaya tetap tahan lama gitu. Oh, makanya dia kayak nimbul-nimbul gitu ya. Benar. Tapi ini benar-benar rapi banget loh, ini ngerjainnya gak ngulang-ngulang nih. Ada ulang tapi ya gak gitu lama lah gitu. Oke, ini cantik banget ya pemirsa, di rumah bisa lihat sendiri ya dengan hasil yang mereka ini sama juga berarti pakai spidol-spidolannya gitu ya. Ya, spidol akrilik gitu lah. Spidol akrilik juga benar. Ya. Oke, ini cantik banget ya dan udah ada tulisan-tulisannya. Waduh, ini kapan-kapan aku kayaknya buat logo sendiri biar dibuatin sama mereka berdua ya. Oke, ini sorry balikin lagi. Oke, nah itu dia tadi ya, bahan-bahan pembuatannya ternyata simple dan menarik, tapi memang pengemasannya kali ya, pengemasan kayak komposisinya, terus juga melihat detail-detailnya juga itu memang harus diperhatiin ya, sehingga punya karya yang sebagus ini. Nah, tadi kita balik lagi nih, soal kesulitan-kesulitan dengan customer yang mendadak. Biasanya nih, kalau teman-teman ini, dapat orderannya per hari berapa orderan sih? Kalau saya biasanya paling banyak itu mungkin 4-5 ya. Satu hari. Cuman kalau lagi nggak ada event, setiap hari mungkin 2 gitu. Oke, nah kalau Feli gimana? Sama nggak? 1-2 juga sih, tapi kadang pernah sekali dapat 1, dia pesan sekaligus 5. Karena untuk appreciation-nya itu kayak reward untuk orang agennya gitu, agen asuransi gitu lah. Oke, tapi kan itu tetap gak banyak juga ya, dalam per hari juga masih bisa ngerjain banyak banget karya-karya nih. Tentu ya, kalau untuk ngomongin kesulitan dengan orderan yang sebanyak itu nih, biasanya ngerjainnya gimana? Kalau nanti berapa lama biasa kalau ngerjain sebanyak itu orderannya? Oh, kalau lama ya? Mm-hmm. Kadang bisa sampai dini hari sih, sampai jam 3, 4 pagi baru tidur gitu. Oke, okay, seharian penuh. Kebetulan saya sih kalau untuk yang banyak ini ya, nggak urgent sih kebetulan. Tapi kayak mungkin seharian juga sih. Memang benar-benar harus seharian, dan itu kan untuk nyari inspirasi pasti susah ya, apalagi kayaknya kan kita kalau untuk usaha kan kita makin upgrade gitu ya, terus ngelihat kayaknya ini kalau nuansaku gini-gini aja bosan gitu ya, itu pernah ngalamin gak sih? Gimana kalau Santi, gimana pernah ngalamin gak gitu? Kadang pernah, kadang kan kalau kita kan pasti suka lihat explore orang buatnya gimana, lebih cantik gak gitu kan, terus
kadang bandingin sama produk kita, worth it nggak gitu kan. Terus, tapi mungkin lebih ke ininya sih, lebih ke upgrade sih. Bukan lebih mengkritik produk kita, gini, gini gitu. Tapi kayak dianya, oh kayaknya lebih bagus ini ya, nanti next time kita, aku bakalan buat kayak gini gitu. Oke, nah kalau Feli gimana kira-kira? Sama nggak? Ya, sama sih, hasilnya nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Tapi ini kalian berdua kan sama-sama akrilik ya, sama-sama akrilik. Nah, apa nih yang punya, yang menjadi ciri khas nih punyanya Santi tuh kayak gini, punyanya Feli tuh kayak gini gitu. Kira-kira gimana nih, kalau misalnya Feli gimana? Apa yang menjadi keunikan sendiri dengan akrilik kamu? Karena sama-sama akrilik ya, pasti kan harus ada, bukan mau memperbandingkan, tapi kan pasti ada keunggulan-unggulan. Oh, kalau mau nyari akrilik yang bentuknya seperti ini, dengan kreasi yang begini, nah di aku gitu. Nah gimana, kalau Feli gimana? Saya sih lebih ke gambar itu ya, seperti saya bilang sebelumnya, foto keluarga, orang yang birthday gitu, gambar orangnya lah pokoknya. Saya kebetulan jarang sih dapat orderan yang grand opening gitu. Kebanyakan custom muka orang. Sama biasanya sih saya tetap buketnya tetap kayak gini yang ditampilkan sekarang. Jadi ciri khas aku sih di situ loh, ada gambar muka orang, ada tulisan saya, sama buket mini buket nih. Jadi emang seminimalis mungkin, tapi emang mungkin cantik ya. Minimalis tapi cantik banget loh memang karya Feli ya. Pemirsa di rumah bisa lihat sendiri ya, tadi kalau ngelihat detail-detailnya itu ya emang simpel tapi benar-benar menarik, dan komposisinya nggak terlalu begitu rame ya. Nah beda mungkin dengan Santi. Nah kalau Santi sendiri apa nih yang menjadi ciri khas punyanya akriliknya kamu gitu? Kalau saya mungkin akriliknya lebih ke untuk grand opening, bunganya lebih banyak, terus bunganya langsung ditempel ke akrilik. Kalau punya Feli kan dia dalam bentuk bouquet ya, bouquet mini ditempel. Kalau saya bunganya langsung dihias di akrilik gitu. Okay. Mungkin itu sih. Terus itu mungkin satu lagi tulisan tangannya, kan beda ya, jenis tulisan tangan gitu, beda. Tapi itu kalian buat tulisan tangan emang karena memang tulisan tangan kalian begitu atau memang menyesuaikan kayak font-font kan kalau di komputer gitu atau di laptop kan ada font-fontnya gitu, itu biasanya juga ngikutin atau gimana? Dari siapa dulu nih? Santi dulu gimana? Oke, okay. Kalau dari saya, kalau yang tulisan kaligrafi ya, kami kan awalnya belajarnya dari kaligrafi. Kalau kaligrafi mungkin udah satu font, udah sama lah, udah tetap yang itu. Terus kalau font yang lain mungkin terbatas ya, untuk kalau namanya pun kita tulisan tangan, jadi pasti cuma huruf kapital ataupun huruf kecilnya yang satu jenis aja dari tulisan tangan aja gitu. Oke, nah kalau Feli gimana, sama nggak kira-kira? Ya palingan dari basicnya kaligrafi itu, baru kita, setelah kita pelajari, baru kita sesuaikanlah dengan style kita, cocoknya di mana gitu. Sambil lihat referensi lo, kan ada beberapa font yang agak kayak melingkar, agak hiasan gitu, ada yang simple kayak yang ditampilkan, disesuaikan aja gitu. Oke, nah pastinya ya dengan ciri khas masing-masing lagi, ya, balik lagi kalau memang kreativitas kita seperti apa, itu yang bakal dihasilkan gitu ya. Nah kalau yang tadi kita udah ngobrolin soal omset, terus juga bahan-bahan pembuatan, dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ada. Nah dengan proses kalian nih, dengan proses usaha kalian yang terbilang masih muda, udah ada nggak sih up and down-nya? Kira-kira gimana nih? Kalau Feli gimana? Udah ada up and down-nya nggak sih? Udah mulai, kayaknya aku udah mulai kayak goyang nih. Gimana nih, Feli? Mungkin saat dia di persaingan lah ya. Pelan-pelan banyak sih yang mengikuti bisnis ini. Karena yang hobi gambar kan lumayan banyak juga harusnya kan? Habis itu mungkin saya karena udah agak gitu gencar promosi kan, jadi ya memang agak turun, cuma ya agak gimana sih. Nah itu ya tadi. Dan tadi kita sempat ada berbagai antusias nih, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Ada penelpon kita nih, boleh kita sambungkan nih kira-kira, halo? Ini tadi sempat terputus pembicaraan dan dengan telepon ya. Dan nanti mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menelpon kita dan nanyain. Oke, ini udah masuk. Kira-kira halo? Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Pak Amram di Bandung.
Oke, Pak Amren di Binjai. Ini Pak Amren dengan topik menarik kita pada hari ini, yaitu adalah kreasi akrilik peluang bisnis potensial masa kini. Nah, kira-kira nih Pak Amren mau bertanya kepada siapa dan pertanyaan apa? Kedua narasumber. Baik. Iya. Jadi pertanyaan yang begini. Iya. Dari tadi saya ikuti, memang sangat menarik apa yang kreatif-kreatif yang dihasilkan. Pertanyaan saya itu kalau macam gimana ya? Kemudian bisa nggak kita, kami perlu apa namanya konsultasi? Bisa nggak kita terima teleponnya, dapat nomor telepon narasumber yang bisa kita hubungi? Karena kami juga tertarik. Kami sudah membuat seperti itu, cuma tidak terbantu itu. Oke, berarti Bapak mau kayak konsultasi khusus ya dengan kedua narasumber ya? Iya, makasih. Baik, terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Pak Amren ya untuk narasumber kita. Dan memang ini yang ingin juga ditanyakan. Kira-kira nih kalau ada yang tertarik dengan bisnis kalian, apalagi dengan mau belajar untuk belajar buat detail-detailnya, ini kemana nih kira-kira kalau Sati gimana? Di mana nih? Bisa dihubungin kemana? Apakah bisa buka kelas juga kira-kira memang gitu ya? Gimana nih? Kalau Sati ada nggak sih? Mungkin lebih ke buat workshop gitu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya memang mau belajar, boleh. Kita jumpa di kafe mungkin. Oke, okay. Tapi gitu. Kalau untuk personal gitu, ada nomor handphone yang bisa dihubungin atau mungkin Instagram bisa, gitu? Oh, Instagram. Instagram ya? Ya. Instagramnya gimana nih? @sekuntoem tulisannya. @sekuntoem. Oke, okay, aku sekalian mau stalking ya. Boleh ya? Ini aku boleh, buka. Boleh. Apa tadi? Sekuntoem. Sekuntoem, iya okay, tulisannya. Oke, ini pemirsa di rumah, kelihatan nggak sih ini ada Instagramnya? Namanya SEKUNTOM ya, Sekuntoem. Nah, ini untuk Instagramnya Feli, dan ini udah ada langsung ini ya, WhatsAppnya ya. Iya, WhatsAppnya langsung di sana. Iya. Oke, okay, nah nanti mungkin bisa dihubungin. Mungkin boleh dilihat-lihat dulu deh Instagramnya ya, itu untuk punyanya si Santi dan satu lagi punyanya Feli apa? Oke, ini ada penelpon lagi nih. Halo, dengan siapa di mana? Ya, selamat sore, saya Lokot di Medan, Mbak. Oke, Bang Lokot di Medan. Nah, kira-kira mau bertanya ke siapa dan pertanyaannya apa nih? Wah, seru sekali nih acaranya ya, apalagi akrilik ini kan ya, sesuatu yang baru ya. Betul, di betul. Sumatera Utara biasa kalau kita lihat ada papan bunga, tapi ini tadi saya lihat di visualnya ada kayak ucapan papan bunga tapi bahannya akrilik gitu ya. Iya, betul. Kalau kita misalnya untuk menjaga souvenir atau bahan-bahan yang berakrilik ini seperti apa ya? Mungkin cara mengelapnya, menjaganya ataupun enggak, kalau misalnya ada debu gitu kan, bagaimana agar tidak merusak tekstur dari akrilik itu? Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Tadi ada Bang Lokot di Medan. Wah, ini benar ya, seru banget pembahasan kita tentang akrilik. Dan pastinya ya, kalau untuk melihat akrilik yang terbuat dari kaca ini, waduh, menjaganya susah banget ya. Gimana nih, apa yang harus diperhatikan tadi untuk pertanyaan Bang Lokot di Medan tadi? Untuk menjaga nih supaya tidak terkena debu, terus juga tadi ya sempat Feli juga bilang ya kalau misalnya dihapus pakai tisu juga itu benar-benar harus hati-hati banget karena bisa melukai atau menggores kaca yang ada di akrilik tersebut. Nah, apa nih yang harus diperhatikan nih kira-kira kalau dari Santi sendiri apa? Kalau dari saya, akrilik tinggal dilap aja sih, dilap pakai kalau jangan pakai tisu deh, pakai kain yang halus aja. Microfiber mungkin? Iya. Oh oke, okay. Berarti memang ada halus. Khusus ya, file ya? Iya, tapi saya tisu basah pun bisa sih. Iya. Tisu basah. Enggak, itu nggak menggesek gitu ya? Tisu basah jadi enggak sih. Ya penting jangan alkohol sama tisu langsung. Kalau alkohol tuh dia zatnya lumayan tajam, jadi bisa menghapus tulisan di akrilik itu. Hmm. Oke, okay. Tapi kalau untuk pembersihannya biasa? Gimana? Kalau tisu basah itu nggak ada berpengaruh ya berarti? Enggak. Tisu basah so far oke sih. Tapi kayak tetap mau pakai, kan kalau tisu basah kita dibiarin kering. Oke, okay, ini okay. Ada penelpon juga nih, sudah terputus sepertinya ya. Oke, okay. Nah tadi kita melanjutkan lagi kembali ke Feli ya.
Kalau pakai tisu basah dia? Tisu basah dibiarin kering gitu, dia kan pasti ada bercak, gimana bilangnya? Residu airnya itu kan pasti menempel kan, takutnya nanti jadi jamur gitu. Jadi tetap setelah dilap tisu basah itu tetap mau dilap kering juga, nggak bisa dibiarin gitu. Oke. Jadi memang harus sedetail itu. Nah, tapi dia kalau punyanya Santi ya dengan dilapisin ada dua ya. Dilapisin ada dua, ini depan dan belakang juga seperti itu. Nah, ada nggak sih kemungkinan di dalam ini ada debu-debunya gitu? Nggak mungkin sih, soalnya semua udah dilapis kayu full semua. Berarti nggak ada kemungkinan-kemungkinan kayak kalau misalnya ngelihat album foto ya biasanya kan gitu ya, kalau di dalam album foto kan dia mulai menjamur gitu-gitu. Ada nggak sih kemungkinan-kemungkinan kayak gitu juga? Oh, itu nggak mungkin. Nggak ada ya, berarti memang safe dan memang paling ya bersihinnya dari luar ininya aja ya, gitu dari ya. Dilap aja gitu. Oke, nah itu ya. Jadi kita banyak banget belajar-belajar hal-hal menarik ya. Tadi mulai juga dari peluang bisnisnya seperti apa, terus juga ngelihat bahan-bahannya juga seperti apa. Terus tadi kita juga udah belajar kira-kira omsetnya dan penghasilannya itu balance atau enggak. Nah, tentunya nih kalau untuk mulai bisnis pasti ada tips and trick-nya. Aku boleh tanya dong, last but not least ya, ini juga menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin singkat aja boleh sekalian diselipin harapan nih untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis. Nah, kira-kira tips and trick-nya untuk dari Sati seperti apa? Tips dan trik ya, untuk memulai ini? Iya, bisnis mungkin, usaha. Mungkin lebih ke belajar tulis di akrilik dulu ya kali ya. Karena kan kalau pertama kali pasti beda. Kayak terkejut pasti kalau misalnya meluber, gimana gitu hapusnya. Terus bahan-bahannya semua dipelajari dulu. Terus mungkin cara merangkai bunganya juga dipelajari dulu. Mungkin sekarang kan banyak referensi ya dari Instagram, dari YouTube. Semua bisa lihat, lihat-lihat dulu. Terus langsung dilaksanakan. Kalau misalnya ditunda-tunda terus kan nggak apa juga gitu. Oke, nah itu dia tadi tips and trick untuk memulai usaha akrilik. Nah, kira-kira kalau dari Feli apa nih? Apakah berbeda? Atau mungkin ada tips and tricks yang lebih menarik lagi? Kira-kira gimana, Feli? Kita kan sekarang bisnis digital ya, benar kan? Betul. Jadi selain yang dibahas tadi sebelumnya itu, kita perlu naik portfolio. Setelah kita sudah buat satu karya itu, kita usahakan buat portfolio secantik mungkin. Jadi pas customer visit profile kita tuh, menarik juga fotonya ya. Jadi orang pun tertarik untuk beli. Sering rajin post sosmed sih lebih tepatnya. Jadi ada engagement-nya gitu. Kalau perlu sih sekarang Instagram ads kan berguna juga ya. Betul. Untuk naikin rating supaya jualan kita pun naik lah gitu omsetnya. Ya mungkin tuh sih dari saya. Oke, nah itu menarik ya. Jadi selain dengan upgrade untuk kemampuan, tapi kita juga harus upgrade tetap pemasarannya. Nah, itu juga yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini dalam pembahasan kreasi akrilik peluang bisnis potensial masa kini. Dan sayang sekali ya, ternyata udah 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol seseru ini ya. Terima kasih banyak tapi untuk kedua narasumber saya ini, ada Santi, terima kasih. Ada Feli juga, terima kasih banyak sudah memberikan sharing-sharing ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk para pejuang bisnis. Ini bisa dimulai nih, siapa tahu pembahasan kita tentang akrilik hari ini itu yang sangat menarik bisa menjadi inspirasi Anda. Untuk itu saya Ziva Zahrianis harus pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa, tapi jangan sampai Anda ketinggalan di ekonomi kreatif selanjutnya ya. Untuk itu tetap bersama dengan kami di TVRI Sumatera Utara. Dan akhir kata saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan inilah persembahan terakhir kita untuk membangun semangat kita dalam berbisnis, karena kita pasti bisa, aku pasti bisa, dan inilah dia King of Stick, bye-bye! Hari terbenam temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan, kini ku berahan. Mentari terbenam beri semangat.
semangat baru untuk jiwaku. Beri kicauan merdu untuk hidupku. Kini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Menikmati semua dan menghadapinya. Oh, aku yakin.